Muara Takus tahun 2022 menjadi ajang promosi dan sosialisasi bagi Pemda Kampar. Menjelang hari H, berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia pelaksana di lapangan. Event Tor de Muara Takus tahun 2022 menjadi ajang promosi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Menjolang AIH babapo persiapan ala dilakukan panitia pelaksana di lapangan. Pantauan di Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Kelurahan Lenggini, Kecamatan Pangkinang Kota, pada Rabu 9 November 2022 siang potang, bahwa tampak wajah ibu kota Pangkinang ado yang berubah pemandangannya. Baliho godang terpasang di samping jalan menuju jembatan Waterfront City depan Balai Pendopo Umadinas Bupati Kampar. Begitu juga billboard terpasang wajah penjabat Bupati Kampar, Sekdakap Kampar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terpasang di salah satu samping Balai Pendopo Umadinas Bupati Kampar. Selain itu, tampak juga perbaikan tambal jalan berlubang dan bergelombang di Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, mulai dari simpang Dinas Kesehatan sampai kadopan Balai Pendopo, terlihat tambalan aspal. Event Tor de Muara Takus Iko bakal diikuti dek pembalap nasional Indonesia, pembalap dari Malaysia, provinsi di Indonesia, dan pembalap lokasi sendiri. Dan direncanakan bakal hadir pada hari H di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salehuddin Uno dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dari Pangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan.